apa katanya ke pengarah pengarah cerita-cerita macam macam yalah ada penyanyi-penyanyi kita menyanyi semua ya, tak fikir ke apa fikir dulu saya nak pernah buat 60-an ada buat bang ada buat 60-an ada saya di mana Jeffrey Dean, Nirwana semua. Yang kita buat dekat Penang tu. Haa, dekat Penang. Oh, yang ikut saya buat. Art ni kan. Haa, betul-betul. Saya ingat. Gantung gambar-gambar rekod apa semua. Yang kita buat kan Jeffrey Dean semua. Nirwana tu kan. Al Ramli. Yes. Itu pernah? Tak pernah. Ada, tak, abang rasa lah. Tak ada ke kita, apa, create satu cerita. Boleh, yang sebarang. Lakon-lakon je macam ni. Live. Boleh. Bukan kata nak ambil-ambil penyanyi-penyanyi. Betul-betul. Musical. Musical drama. Pelakon-pelakon yang penyanyi. Musical drama. Abah Mat, saya ada soalan. Contoh macam pembinaan watak, Abiyah Mamat Khalid ni. Watak dia ni, dia kekal lah. Abang. Macam mana dia? Kalau kita... Apa yang menyebabkan dia buat begitu dan... Cabaran kepada artis yang melakonkan watak tu sebab dia... Abang bayangkan, dia cerita tadi, Yasin cerita, yang siapa watak yang tak ada dialog tu? Rashid. Ha. So, walaupun tak ada dialog, tapi macam mana dia membina watak tu sendiri? Abang nampak macam mana dia punya kelainan Mamat ni? Mamat ni, ha. Pertama sekali dia study karakter seseorang itu. Itu hebat dia? Siapa dia sebenarnya. Alright. Di mana batasan-batasannya. Okay. Dan ketempadannya. Jadi yang baru dia create, baru dia bagi apa ni perwatakan. Okay. Dia tidak akan diperwatakan kesebarangan. Okay. Dia study dulu watak ataupun personalitinya. Apa kelebihannya? Ya, macam sebab itu bila dia membeli watak personalitinya ada kesamaan dengan perwatakannya. Sebab itu sentiasa hidup, sentiasa segar. Ini kelebihan Mamat daripada pengarah-pengarah yang lain. Pengarah-pengarah yang lain dia tidak pernah study personaliti ataupun background seseorang itu, karakter seseorang itu. Sebab mengkaji karakter itu adalah penting ini dalam dalam setiap lakonan. Sebab itu bila orang buat apa ni script reading audition, bila orang buat audition dia dah siap dah semua itu dengan tiga elemen penting iaitu psikologi, fizikologi dan juga sosiologi. Ketiga-tiga penting. Ketiga elemen ini dia terapkan pada seorang karakter. Sebab itu dia cari karakter tu kata fizikologi orangnya kurus, matanya cengkung, rambutnya cering, dia akan cari orang sebegitu juga. Jadi barulah kena dengan perwatakan yang bakal dilahirkan. Begitu juga Mamat. Mamat tidaklah sampai ke tahap itu. Betul. Tapi dia mengenali artis-artis kita di Malaysia ni. Dia melihat dia mengkaji. Ya, macam watak dewa, dia tahu apakah. Setakat mana dewa boleh pergi. Dewa tu adalah orang yang slow, orang biasa bercakap dengan lemah lembut, sopan, santun. Begitu juga Angkaza yang begitu agak tinggi suaranya. Begitu juga dengan Bell yang biasa over-over. Jadi itu letakkan watak itulah yang menyebabkan hidupnya perwatakan itu di dalam Kampung Pisang. Sebab itulah kelebihan Mamat yang tidak ada pada perkara-perkara lain. Maksudnya sebab itulah bila watak itu hidup, dia bawa lah cerita apa pun. Yes. Dia akan boleh hidup lah. Yes. Pernah tak Mamat cakap nak ubah dia punya perwatakan? So far cakap ini tak ada. Dia memang tak berani. Dia takkan berani. Abang Dewa pernah approach Mamat kata aku nak buat gini dalam basket. Saya tak pernah approach. Saya tak pernah approach. Dia tak cuma boleh. Ada bercerita sajalah. Nak buat cerita ni perlu saya menari lah pasal saya tu suka. Kan? Dia tahu saya suka menari apa semua. Dan dia cuma bercerita lah kalau nak buat cerita. Dan cerita daripada zaman dandu. Saya accident dan sambil tengah balik. Benda-benda berlaku lah. Pasal benda tu memang berlaku pada saya. Dan dia ada sembang nak buat cerita lah. Pasal ni, pasal kisah di dandu. Di dandu pun dengan pakaian yang siap api lah. Boleh bertukar ni. Kami ini tak kena tukar ni. Dia karakter lah. Karakter saya. Yang saya karakter. Suka. Kan. Jadi benda ni tak ada, tak. Dia selalu membuat cerita-cerita yang macam pada nostalgia. Selalu, yang boleh memanggil, yang boleh menggamit penonton di masa-masa yang lalu atau sebagai satu kenangan yang abadi. Betul. Inilah Mamat suka menyungkirkan ya, kenang-kenangan itu untuk dia untuk diabadikan di dalam Bayar Perak. Kebanyakan orang buat tak jadi pula, bang. Itulah masalahnya. Bang, abang di luar bukanlah seorang yang sangat komedi, bang, kan? Sangat lawak ke. Abang Mat bukan begitu karakternya. Abang Dewa pun macam tu juga. Tapi bila letak dalam set dia tu, pakai misai dia, tu orang nak gelak, bang.
Sebab macam mana bang? Sebab komedi ni bukannya cerita komedi. Sebenarnya ialah kita tak boleh mengkomedianikan cerita itu. Okey. Kalau kita mengkomedian cerita itu jadi slapstick kan. Ya. Jadi agak cliche. Okey. Yang sebenarnya komedi itu adalah bagaimana dialog-dialognya itu yang berunsurkan kata orang humorous. Dialognya humorous dan sifat-sifatnya humorous. Kadang-kadang dalam serius kamu boleh jadi rasa ingin ketawa. Dia sebenarnya cerita dia ni ingin ketawa. Bukan untuk diketawakan. Ingin ketawa. Jadi siapa yang terasa nak ketawa, dia ketawa. Tapi kebanyakan orang kebanyakan orang ada yang ketawa dan ada yang senyum. Itulah yang dinamakan komedi. Dia tak pertinya ketawa benar, ada orang yang senyum, ada yang ketawa. Itu komedi. Komedi dia bukan berteras kepada dia bukan berteras kepada tingkah laku kita, tidak. Dia berteraskan kepada pertama situation. Yang keduanya ialah dialog. Dialog ya. Yang ketiga ialah tonasi. Yang ketiga, yang keempat ialah tentang postur kamu. Itu saja yang menjadikan komedi. Biarlah orang sirih macam ada penikmanan yang terletak kat situ. Kalau dialognya tepat ya, dialognya kena, kita rasa dia sangat menggelikan hati. Menggelikan hati ya. Betul. Ya, bukan mengetawa, menggelikan hati. Dan dengan dialognya, dengan kelakuannya yang selamba saja, sangat menggelikan hati. Itulah yang terjadi dinamakan situation comedy. Mamat ni membuat situation comedy. Dia bukanlah sebuah cerita comedy, tapi situation comedy. Situation comedy. Sebab tu dia panggil orang yang bukan comedy. Banyak kan? Macam kata Kaza. Kaza boleh serius. Kaza boleh cerita serius. Kaza boleh jadi segala-galanya. Betul. Dia adalah seorang pelakon yang kita kata agak versatile. Betul. Jadi dia bukanlah seorang komedi. Begitu juga Beb, begitu juga Dewa. Dewa bukannya seorang komedi. Aziz bukannya seorang komedi. Tapi bila orang melihat ada unsur-unsur geli hati tentang kelakuan mereka, tentang memek muka mereka, iaitu ekspresi mereka dengan dialog mereka, itu yang menjadikan cerita itu kelihatan komedi. Sebenarnya dia bukanlah cerita sama cerita komedi. Dia adalah situation yang menggambarkan, yang menjadikan dia komedi. Ya, betul. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan? Bang, diorang sediakan soalan kat sini bang. Saya pun ambil je lah. Abang diorang nak ambil ke abang diorang baca? Soalan lagi. Tapi yang tengok ada 100 lebih ya. Tapi tak ada soalan. Ni nak kena tengok baca ni ya. Alamak. Adakah pelakon komedi perlu handsome?